NASA dalam mempersiapkan robot penjelajah bulan yang bernama Viper. Viper direncanakan akan berangkat ke bulan pada akhir tahun 2023 mendatang. Viper direncanakan mendarat di kutub selatan bulan untuk meneliti area bulan yang tidak pernah terkena sinar matahari. Penelitian berharap agar menemukan air atau es di area tersebut. Jika ditemukan air, maka ini merupakan berita baik untuk program NASA berikutnya, yaitu Artemis. Ini merupakan program di mana NASA berencana kembali mengirim manusia ke bulan pada tahun 2024. Tugas utama Viper adalah mencari air. Pada tahun 2009, peneliti menemukan tanda-tanda keberadaan air di kutub selatan bulan. Namun, penemuan ini hanya dilakukan berdasarkan pengamatan menggunakan satelit. Apakah air itu masih ada dan bagaimana ada air di bulan adalah pertanyaan yang belum terjawab. Oleh karena itu, Viper didesain untuk melakukan pengeboran pada tanah di bulan. Proses ini akan dikontrol dari jarak jauh. Air adalah sumber daya yang penting untuk kehidupan manusia. Tidak hanya untuk konsumsi, air juga dibutuhkan untuk eksplorasi luar angkasa. Selain itu, air juga bisa melindungi manusia dari radiasi, menjadi bahan bakar roket dan oksigen untuk bernapas. Jika benar terdapat air di bulan, maka mengirim manusia dan menambah waktu eksplorasi di bulan menjadi mungkin untuk dilakukan. Suhu di kutub selatan bulan diperkirakan mencapai 107 derajat Celcius pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, suhu bisa turun hingga minus 240 derajat Celcius. Perbedaan yang signifikan ini disebabkan karena tipisnya atmosfer yang ada di bulan. Viper dirancang untuk mampu bertahan di suhu ekstrim tersebut. Salah satu teknologi yang digunakan adalah dengan panel surya untuk menjaga Viper tetap hangat. Hal ini berbeda dengan robot penjelajah luar angkasa Perseverance yang telah dikirim ke Mars. Perseverance menggunakan tenaga nuklir. Viper dirancang memiliki ukuran sebesar mobil golf dengan 4 roda. Viper mampu berjalan dengan kemiringan 25-30 derajat. Selain itu, robot ini dilengkapi kamera yang akan membantu operator untuk menghindari batuan dan penghalang lainnya. Kamera ini juga bisa menangkap gambaran permukaan bulan dengan baik. Viper dilengkapi dengan neutron spectrometer yang bisa mendeteksi atom hidrogen pada kedalaman 1 meter. Ini merupakan indikasi keberadaan air.